Balik lagi di channel gue, channel Bakhtiar Hidayat. Di depan kita sudah ada sebuah kotak. Penasaran kotaknya seperti apa? Sesuai di judul dan deskripsi, ini merupakan sebuah jam. Penasaran jamnya seperti apa? Mari kita unboxing. Pertama kita lihat dari kotaknya terlebih dahulu. Kotaknya berwarna putih, tapi ini hanya sebuah case-nya saja. Dari sisi depan, samping, kanan, kiri, tidak ada teks maupun tulisan ataupun gambar, hanya polos putih. Tapi di tengah-tengah ada sebuah bolongan persegi. Kita lihat apakah isinya. Ya, ini adalah sebuah jam merek Skechers. Kotaknya sebetulnya ini sudah dibuka. Kalau belum dibuka itu di belakangnya masih ada talitis, kita sebutnya. Fokus. Iya. Skechers and the logo, trademark of Skechers USA. Packaging made in China. Seperti ini kotaknya. Ada tulisan Skechers. Lanjut, kita buka saja. Di dalam kotaknya terdapat sebuah apa ini, sebuah struk. Ya, jadi ini belinya di Watch Station International, lokasinya di Johor, Malaysia, Kulai Jaya, Johor Darul Takzim. Ini merupakan barang just tip. Saya nitip dengan rekan kerja saya, Bahana namanya. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya ada apa lagi? Ada sebuah buku panduan sepertinya ini. Iya, buku panduan. Buku panduan dengan berbahasa Inggris, Portugal. Ya, seperti itulah kira-kira. Ini buku panduannya. Dan inilah barangnya, jamnya Skechers. Kita buka. Nah, sudah tidak ada apa-apa lagi. Kosong. Seperti ini jamnya. Ini hanya unboxing saja ya, tidak saya jelaskan secara detail. Yang jelas ini adalah jam merek Skechers. Sekilas akan saya sampaikan beberapa fitur yang dimiliki oleh jam Skechers ini. Buat bantalan Skechers. Oke, dari bentuk jamnya bulat ya. Kemudian strapnya ini adalah karet. Ada beberapa titik, bisa disesuaikan ketika nanti kita mau memakai. Lalu strap ini untuk ada dua pergelangan ini, jadi tidak hanya satu tapi ada dua. Karena sebelumnya saya beli itu hanya satu. Kemudian warna hitam, di sini hitamnya hitam dove, terlihat. Kemudian untuk tombol-tombolnya hitam metalik mengkilat. Masih ada stiker Skechers, bukan stiker apa ini, gantungan.
Jamnya jam analog, bukan, tapi juga di dalamnya ada fitur jam digital, yaitu ada menunjukkan jam, kemudian menit, lalu ada detik, ada hari, tanggal, dan bulan. Kemudian fitur berikutnya ada stopwatch. Stopwatch ini bisa lanjut ataupun split. Nah, ini splitnya. Nah, ini masih tetap lanjut seperti itu. Berikutnya ada alarm. Ada alarm. Lalu ada apa lagi? Ya, hanya itu. Fitur yang pertama tadi menunjukkan jam digitalnya, stopwatch, dan alarm. Kalau dilihat dari secara keseluruhan, modelnya cukup kokoh. Skechers SR5071. Ini juga water resistant, 30 meter atau 100 feet water resistant, stainless steel. Oke, itu dulu mungkin. Kita coba pakai seperti apa. Ya, seperti ini. Cukup stylish dan terlihat elegan karena berwarna hitam. Oke, itu dulu untuk unboxing kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa comment, like, and subscribe.